korban tewas akibat insiden ambruknya jembatan di negara bagian Gujarat, India pada Minggu 30 Oktober 2022 terus bertambah. Terbaru, korban tewas telah mencapai 134 orang pada Senin 31 Oktober 2022. Polisi di negara bagian Gujarat Barat telah menahan 9 orang sebagai bagian dari penyelidikan. Kesembilan orang yang ditangkap yakni merupakan orang yang bertanggung jawab atas renovasi, pemeliharaan, dan pengelolaan jembatan. Diketahui, sesaat sebelum insiden terjadi, rekaman CCTV menunjukkan sekelompok pemuda sedang mengambil foto, sementara lainnya mencoba mengguncangkan jembatan gantung tersebut. Pejabat setempat mengatakan bahwa manajer jembatan belum memberitahu pihak berwenang bahwa jembatan itu akan dibuka kembali minggu lalu setelah perbaikan. Sebelumnya, jembatan tua yang terletak di atas Sungai Machu, Kota Morbi, India, runtuh pada Minggu 30 Oktober 2022 malam. Sekitar 400 orang telah membeli tiket untuk naik ke jembatan untuk merayakan festival Diwali dan Chhath Puja. Air sungai yang berlumpur disebut menghambat upaya penyelamatan korban.